Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. What up? Okay geng, so dalam video kali ini geng, Zenta nak review clan ataupun yang korang new update ni kan dah ada clan kan guys. So Zenta nak review apakah clan, apakah function, apakah kelebihan, apakah keburukan, apakah berbaloi ataupun tidak clan ni guys untuk korang beli. So Zenta akan beritahu lah adakah berbaloi ataupun tak. Sebelum tu korang jangan lupa like, comment and subscribe dulu sebelum video teruskan. Tekan button like tu dulu geng. So geng, seperti yang korang tahu geng, kereta baru pun ada geng, kereta Alfa Romeo. Zenta tak sempat nak review sebab banyak video lain. So ni dia Alfa Romeo geng, dah tahulah ni. Zenta bagi tahu saja yang tak tahu. So okay, Zenta akan bawa ni dekat dalam review clan kejap lagi. So Zenta akan bagi tahulah berapa kos, berapa ringgit, nak kena buat apa. So kalau nak masuk dekat clan, korang kena ada clan dulu. Macam nak buat clan ni? Clan ni berharga 129 ke 149, bawah RM150 lah. Nak buat saja, nak buat clan macam ni. So kalau nak masuk clan orang, korang kena suruh orang yang buat clan tu invite korang melalui ID. Korang kena bagi ID, nanti dia bagilah invite korang, korang accept. So dekat sini ada kelebihan, boleh chat dekat dalam tu, boleh chat lagi, ada clan news, ada info-info and ada nama management, nama-nama orang yang ada dalam clan tu lah. So kalau korang nak pergi dekat dalam clan house tu, dekat situ korang tekan je online dekat clan house tu. So let's go, dia akan direct terus masuk dekat dalam clan lah. Okay geng, so apa pendapat korang tentang clan ni, berbaloi tak? Kalau nak ni kita dah masuk, so Zenta akan review dulu semua tempat dekat dalam clan ni. Korang tengok lah map dia tak berapa besar geng, map dia tak berapa besar. So dia ada tempat repair, tempat makan. So nanti di akhir video ataupun di tengah video lepas Zenta review tempat-tempat ni semua, Zenta akan bagi tahu kos dia nak buat berapa. So geng, Zenta akan review dulu kereta Alfa Romeo ni dulu geng. Apa pendapat korang? Widi, dia punya bonet, dia punya hood geng, engine dalaman pun real bye. Olah sebab kerja bagus. So pintu pun boleh buka. So Alfa Romeo ni boleh lah nak beli, lawa agak lawa lah, kereta luar negara lah tapi kan. So let's go lah, kita try masuk dekat depan ni. So ni adalah tempat repair geng, tempat repair. Okay, so tempat repair ni tak ada tempat repair lah, dia macam tempat je lah, tak ada apa-apa pun. So nak beli tempat repair dia kena beli tau geng. Nak ada tempat repair kereta, kalau kereta korang rosak, engine damage, kena beli geng. Beli pakai coins geng, coins pakai duit betul. So Zenta akan bagi tahu berapa kos dia. So dekat sini kita akan review dalam ni dulu. Ni ada bumper apa tak tahu, ada side kit, ada pintu geng, ada pintu geng. So ada macam apa tempat ni, ada hood, ada kipas, ada bonet lagi, ada bumper. Okay, so dekat ni dah keluar dah pintu. Ni ada kotak-kotak apa benda ni geng. Dia nak buat macam situasi dekat, betul-betul dekat ni lah, dekat bengkel lah, sepas sikit kan. Okay, so kita dah review dekat sini. Dalam tu ada bilik sekali, macam store lah geng. So malah nak review dalam tu. So kita try naik. Oh boleh naik juga geng, boleh naik juga geng. Okay, so kita akan pergi dekat yang depan ni. So kat sini kita ada tempat parking-parking ni pun boleh buat event guys. Boleh buat event, tapi event untuk clan je lah kan. Untuk clan saja yang boleh, yang dalam clan saja boleh masuk dekat room ni. Room ni macam bukan room biasa geng, dia room untuk clan saja. Yang dalam nama dalam clan saja boleh masuk. So ni adalah kita ada cafe ya geng, macam lebih kurang macam kat City 1 dia kan ada tempat donat kan. Kat sini kita ada cafe. Jom kita review dalam lah guys. So kat dalam windy besar geng, besar gila. Okay, so kita ada tempat-tempat yang macam makanan, atasnya ada makanan, tak siapa nak makan ke geng. Makanan dibiar kat atas meja. Okay, so kat sini kita ada macam cafe ya geng, ada roti-roti, ada air, ada cashier. So kita boleh masuk juga jadi cashier geng. Kita boleh buat drama geng dalam ni, nak jadi cashier ke kan. So kat atas tu ada macam menu. Jom kita review menu tu. Dia ada menu apa je geng? Oh, ada donat. Apa ni? Car parking coffee geng. Oh, car parking coffee. Boleh tahan, boleh tahan. So, dalam dia macam ni okey lah untuk coffee, untuk drive-thru eh. Okey, drive-thru pun ada. So, geng, let's go. Kita review dah apa lagi ada dekat clan ni. Let's go. Macam tak ada apa geng. Ni kosong. Ni apa benda geng? Ni Zenta tak tahu geng. Zenta hari tu ada masuk juga clan tapi
Ni saya tak tahu lah. Ni apa benda tak dalam sesi pembinaan tak siap lagi. Adakah di update seterusnya Zek Al-Olhas akan membuat sesuatu dekat sini ke, tempat car wash ke, tempat repair ke? Tak tahulah geng, tak tahulah. Tapi ni macam Zek Al-Olhas meletakkan situasi pembinaan dekat sini macam tak logik, macam tak patut. Tapi macam sesuai juga sebab Auckland ni kan baru buat geng-geng, baru ditubuhkan. So dia nak buat macam dalam proses pembinaan lah geng. So tak ada apa geng. So jalan ni jom kita tengok. Map tak boleh buka lah geng. Zenta tekan map kan geng. Zenta tekan map tak boleh. Kiranya tak boleh buka map. Kalau korang nak tahu, tak boleh buka map. Serius, Zenta dah tekan lah. So tak apa, jom kita try pergi sana. Ada apa benda ni geng. So sampah banyak-banyak ni. Jom kita lalu. Allahuakbar. Oh tak boleh geng. So nampaknya kita ada penghalang geng. Jom kita try naik atas ikut sini. Okey, tak boleh juga geng. Oh tak boleh juga. So ada limit dia eh. So clan ni ada limit dia. Dia bukan map besar macam City 1, City 2, Mountain apa semua tu. Ni clan saja. Clan dia macam satu pulau kecil lah. Kita nak ringkaskan ataupun nak senangkan. Clan ni macam pulau kecil. Jom kita tengok belah sana pula. Kita buktikan. Adakah clan ni sebuah pulau kecil yang terpencil tak pun diasingkan daripada map-map lain. Jom let's go. Allah, engine damage terus guys. Mampus. Dah tak ada tempat repair geng. So memang betul lah geng. Olhas memang limit kan clan ni. Macam tu sajalah. So korang tengok lah, besar dia macam ni je. Ni kita ada, dia letak sampah ni mana limit. So lagi juga kita tengok dekat sebelah terowong ni ada apa geng. Dekat terowong sebelah, tak ada apa. Kosong. Betul lah geng ni. Clan ni macam sebuah pulau, nak dinamakan pulau clan lah. Kita panggil dia pulau clan. Widi geng. Rupanya so sekarang ni kan, Zenta dah tahu dia sebenarnya clan ni untuk kumpulkan orang-orang clan saja untuk buat event ke apa semua, untuk lepak-lepak kan. So function dia gitu je ke? And then dia punya tempat kecil saja. So Zenta dah pergi belah sini, belah sini. Tak ada tempat repair geng. Tak ada tempat repair, tak ada car wash. Kerusi dia pun keras nak mampus. So tak ada macam kemudahan-kemudahan. Misi minyak pun tak ada geng. Ni kalau minyak korang habis macam mana? Tu Zenta nak cakap macam mana minyak kalau habis. Okey, dekat handphone tu dia ada macam logo clan lah. So kat situ korang boleh tekan. Dekat sini Zenta nak tunjuk. Dia punya ni. Ni dekat kat logo coin tu kan. Korang tekan tambah. Ni lah. So dekat atas belah kiri sekali tu ada 3 slot. 500 coin. Maksudnya kalau korang nak tambah 3 slot, korang kena guna 500 coin untuk 3 orang. Faham tak guys? So macam ni lah. Baru Zenta faham rupanya. So korang tengok sebesar ini saja. So kalau nak tambah car wash, gas station dengan tempat baiki mesin tu, maybe dekat-dekat tepi-tepi tu yang kosong tu. So let's go. Kos dia berapa? Kos untuk 100 coin RM10, untuk 500 coin RM30, untuk 1000 coin RM50 guys. Mahal siap. So kalau nak buka car wash, korang memerlukan 500 coin. 500 coin tu bersamaan dengan RM30. Korang perlu buka car wash saja RM30. Kalau 1500 untuk buka gas station untuk isi minyak, korang memerlukan 1500. Maksudnya 500 tu kali 3, 500 30 30, 60, 90. Korang memerlukan RM90 untuk buka isi minyak. Pam minyak RM90 untuk pam minyak saja. So kalau untuk mesin, korang tengok 3000 coins guys. Memerlukan 1000, 2000, RM150 guys. Mampus. RM150 untuk buka tempat repair saja guys. Sakit. Mampus. Okey, bagi Zenta lah kan. Total nak buka semua tu 150, lepas tu 90, 200 lebih. 300 jugalah. Lepas tu buka lagi car wash 500. 330 ringgit eh. Buka 3 slot lagi RM30 lagi. Pembermodalkan 3 slot. So limit kalau dia bagi, kalau buka clan awal-awal dia bagi 10 slot. So kalau kau nak tambahkan lagi sampai 20 orang, 30 orang, kena tambah 3. Ini mahu RM1000 guys. Cecah nak buka sampai 60 slot ke apa geng kalau nak buka clan. Kena mahal ni geng. Satu slot bersamaan RM10 eh. Satu slot bersamaan RM10. Dua slot RM10 lah. RM30 lah geng. So apa pendapat korang guys? Buka clan saja dah bawah RM150. Lepas tu nak tambah lagi tempat repair apa semua. Sakit geng. So apa, so kalau korang nak mengelakkan nak beli tempat repair tu, korang just masuk balik je lah kan. Keluar, masuk balik, tukar kereta ke, masuk balik. Kereta dah okey geng. Minyak pun dah full. Korang pergi fullkan minyak.
kau masuk balik dekat klien tu. Tapi banyak kerja lah, geng, nak kena keluar masuk balik macam tu lah. Kalau korang tak nak belilah gas station dengan tempat tempat apa ni tak repair. So bagi Zenta tempat repair ni penting lah, sebab nanti kalau korang nak terlanggar-terlanggar macam mana kan. Pisang guys lah ni, luas dia macam ni je, geng. So bagi Zenta tak berbaloi sangat lah. Tapi kalau korang banyak duit, korang nak merasa kan lepak dengan member kan. Tapi kalau dekat online pun boleh buat room sendiri kan. Letak password je lah, tak payahlah. Hai, tak payahlah lepak-lepak kat dekat sini kan. Ni macam tempat tak ada apa. Kat mana lah dia letak funfair boleh main kan. Ni dia letak macam tempat tak ada apa je, kosong je kan. Macam tak ada function. Aduh, wai. So guys, cuba korang tulis di dalam komen. So, nah, ada satu. Kalau korang join clan ni, korang akan ada, dekat nama korang akan ada logo. Ada logo and then nama korang depan korang akan nama squad lah, nama clan lah. So, cuba korang komen. Ada yang dah ada clan dekat dalam ni, adakah berbaloi bagi korang? Bagi Zenta macam tak ada apa je. Macam tak ada apa. So, cuba korang komen yang dah masuk clan tu. Zenta baru review sebab Zenta baru dapat join clan lah. Aduh, wai. So, memang tak berbaloi lah, geng. Bagi Zenta. Jatuh handphone aku tu. So, sebab sampai mencecah, boleh mencecah RM500, ratusan ringgit, geng. Ratusan ringgit lah. Kalau tambah-tambah slot, dah beribu ringgit, dah seribu boleh tahan. Boleh cecah, so Zenta cakap. Kalau nak cecahkan sampai 50 slot, kan, nak ramai-ramai baru. Boleh ramai-ramai. Itu Zenta tengok ada sampai 60, 70. And so dalam clan ni boleh masuk ramai-ramai ya, geng. Dia tak macam room dekat online lah, geng. Online dalam 20 orang je. Ni limit boleh berapa je, tak tahulah. Orang sampai itu 60 saya tak tengok paling banyak. Tak tahulah sampai 100 ke, geng. So ini adalah satu untuk kita lepak ramai-ramai boleh lah, geng. Tapi kena masuk clan lah, bayar lagi RM10 untuk seorang kan. Aduh, wai. So itu sajalah Zenta nak review. Dah tak ada apa lagi. Cuba korang komen di dalam ruangan komen apa yang korang nak tanya tentang klien ni lagi. Kalau tak ada, tak adalah kan. Sebab Zenta dah review semua lengkap. So nanti kalau ada apa ni, admin Zenta punya klien dia dah bertambah car wash, tempat repair, tempat isi minyak, nanti Zenta akan review untuk korang, geng. Tapi dia tengah kumpul duit tu untuk tambah semua tu. Kena pakai duit, geng. So jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Join membership Zenta punya team lah. Join membership punya team. RM2.50, RM10, RM15. Ada group WhatsApp, geng. So kalau korang join akan dapat info-info lah, apa-apa kat situ. So geng, jangan lupa group WhatsApp channel tu. Free WhatsApp channel tu, korang tak boleh chat lah, tak boleh borak-borak. Korang boleh tahu info saja. So jumpa lagi next video, guys. Terima kasih kerana menonton. Tekan button like. Jumpa lagi next video. Wah, gerak dulu. Ciao. Selamat berpuasa, geng. Selamat berpuasa. Jangan ponteng tau. Aku gigit yang.